Kalau Nabi tak suka seseorang, Nabi buat macam mana? Ada kala Nabi berkata, ada kala Nabi merah mukanya. Seorang laki-laki, dia ambil wuduk, dia basuh depan kaki, belakang tak kena air. Nabi bersuara, wailalil aqami minan nar, celaka dua kaki laki-laki ini dalam api neraka jahanam pada hari kiamat, berlapas. Dan kadang-kadang Nabi merah mukanya. Contoh, satu hari Nabi balik ke rumah Aisyah dengan malaikat Jibril alaihissalam. Sampai di depan rumah, Jibril pun mengundur, tak mau masuk. Rupanya Aisyah baru beli daripada pasar Mekah langsir gambar burung, binatang bernyawa. Nabi jadi merah mukanya. Aisyah kata, aku melihat Rasulullah merah mukanya dan berkata kepadaku, di mana kamu dapat langsir ini? Dia kata, beli pasar. Tak buang, kerana dia mengingatkan kepada dunia. Aisyah kata, aku belah dua langsir, barulah Nabi masuk. Nampak? Jadi Nabi taklah marah, tunjuk merah muka dia. Nah.